Assalamualaikum kepada semua pengunjung Facebook Mahligai Idaman. Saya Syazili, salah seorang pegawai pemasaran Mahligai Idaman. Sekarang ini saya berada di Tanah Merah untuk tinjau keadaan tapak klien kita yang akan mana rumah tapak ni kita akan bina rumah rumah klien kita. Untuk sekarang ni saya cuma nak tengok keadaan kita nak tinjau. Untuk pergi kawal biasanya kita akan tinjau tapak ni. Okey, jom saya akan tunjukkan tapak. Okey, sekarang ni kalau boleh tengok tapak ni belum siap sepenuhnya dari segi orang kata dari segi level tanah apa semua. Kalau boleh tengok dengan rumah sebelah. Rumah sebelah level tanah dia lebih tinggi daripada level tanah yang mana tapak rumah yang bakal klien kita bina ni lah. Lebih kurang kalau tengok agak tinggi, di mana lebih rumah sebenarnya ni lebih tinggi dalam lebih kurang 3 kaki daripada tanah klien kami ni. Kalau boleh tengok tanah dia lebih rendah. Keadaan tapak ni kalau kita hanya kita berkena cuci sikit je, semak biasa je ni. Beban ni dengan luk sebelah tanah klien kita ni. Lebih, orang kata lebih tu lebih ada pokok besar-besar semua kan. Dari segi akses jalan pun kita kena tengok juga sebenarnya. Macam kalau kat sini, dari akses jalan ni, sini tanah. Untuk sampai ke tapak ni ada jalan. Cuma tanah lah kalau kata owner nak lebih kata praktikal, kita kena tambung batu lah. Tambung batu atau kalau ada modal lebih boleh terus buat apa ni, tar jalan ni. Macam sini dekat depan tu je tar. Dekat depan tu jalan sudah ditar, tapi sini tak, lebih kepada tanah lah. Selain daripada tengok jalan apa semua tu, sebenarnya kita kena juga tengok, kena pastikan bahawa batu sempadan ada dekat tapak ni. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, batu sempadan tu tak ada. Tak ada lah mungkin, dah tercabut atau macam mana. Nanti bila dah nak proses bina, sebenarnya kita akan, mana proses nak tambun apa semua, nanti kita kena cuci cuci kawasan ni dan juga cari balik batu sempadan ni. Kalau boleh tengok sebelah ni lebih kata lebih pokok-pokok, ada pokok besar apa semualah. Kalau tengok tanah ni kalau depan sini lebih jelas sebenarnya. Tanah lebih jelas nampak bahawa tanah kita yang klien kita nak bina ni level dia lebih rendah berbanding dengan rumah sebelah ataupun belakang sana lah. Jadi biasanya kalau untuk cari tanah apa semua ni, kalau rasa nak cari yang orang kata tanah dah siap apa semua, kena tengok level tanah rumah-rumah sebelah. Macam ni kena keluarkan kos sikit lah untuk tambun. Proses tambun ni kalau kata 3-4 kaki ni, kos dia agak besar juga. Bergantung juga kepada keluasan lot kita. Saya sarankan kalau kata owner memang dah kata nak beli tanah yang dah siap untuk pembinaan apa semua, mari cek betul-betul tanah tu, cek batu sempadan, cek betul-betul ke tu lokasi tanah yang kita nak beli, dan juga paling penting cek level dia. Sebab kalau kita nak buat rumah, kalau kata contohlah saya kata macam sekarang ni, kalau kali ini kata saya tak nak tambun ke macam mana, sebenarnya rumah dia, level rumah dia akan jadi rendah berbanding dengan rumah-rumah lain. Kalau kita boleh kata macam, tak logik, tapi macam klien kita ni memang dia nak tambun lah. Dia nak tambun lebih kurang 3-4 kaki juga lah ni. 4 kaki dia nak tambun. Memang kos dia agak tinggi sikit. Okay, kita tengok sekeliling rumah ni. Surau, berdekatan dengan surau. Okey, saya rasa setakat ni sajalah. Daripada saya, Syazili, salah seorang pegawai Mahligai Idaman. Kalau rasa tuan-puan ada rasa nak bertanya apa-apa sepanjang tempoh PKPB ni, kami akan insya-Allah kami akan sentiasa memberikan penerangan terbaik untuk setiap klien kami yang bertanya. Okey, assalamualaikum.